baik lagi sama gue Aldo Aziz, channel Fakta Lengkap dan Terupdate, tapi gue bukan di HSR Wheel. Jadi hari ini gue dan tim HSR kita mau mengikuti kejuaraan Kejurda. Ini Meikarta Auto Week. Jadi balapannya banyak banget, ada slalom, drifting, speed off road, drag dan lain-lain, pokoknya banyak banget deh balapannya. Nah, kebetulan kita kebagian ikutnya yang di acara slalomnya. Nah, kali ini kita akan menggunakan Obri dan kali ini gue juga enggak sendiri. Gue bareng sama ada dua pembalap lainnya. Yang pertama ada itu tuh, lihat tuh. Tuh, en. Assalamualaikum teman-teman. Nih dari jauh nih, enggak apa-apa bisa nih. Tuh peserta slalom. Assalamualaikum teman-teman. Ya, sip. Yuk sini. Oke. Udah. Oke. Ini mobil lagi ganti ban di acara tire changer. Asik. Jaksel, Bang, lu udah siap belum? Hah? Lu udah siap belum? Belum sih, tapi siap-siapin diri aja lah. Siapin ya. Tadi kita juga udah mapping. Udah ngafal. Udah ngafalin soalnya. Aku pelupa banget. Iya. Nanti gimana-gimana keseruannya, kita lihat aja selanjutnya nanti seperti apa. Lu ganti baju dulu lah. Hah? Ya, kalau kita balap itu wajib pakai safety gear. Sudah siap. Mantap. Ya, ini sebentar lagi kita udah mau mulai. Kita tuh udah mau mulai gas. Sekarang gue sambil mau cari, kita cari Obri di mana yuk? Mana? Bang, aku cari Obri dulu ya. Oke. Obri di mana? Jauh banget. Waduh, jauh banget. Yaudah dah. Kalau gitu, Obri lagi ganti ban di Acelera Tire Changer. Changer. Gih, lihat bang. Satu, dua, tiga. Kita pindah. Teman, pokoknya tadi udah mapping mobil, insya Allah siap, nggak usah dipush, menang kalah biasa. Yang penting kita di sini, kita fun bareng, kita senang-senang bareng, konten bareng dan melampiaskan hobi. Oke. Okay, ini Elmer baru 17 tahun. Okay. Aduh kita bro, apaan? Tua banget. Enggak, gua kan 18, lu doang yang tua. 15 dong. Anjir, lebih muda dong. Ya, pokoknya gitu aja, kita berdoa semoga mobil aman, pembalapnya aman sampai selesai acara. Berdoa minta agak mau anak istri udah ada belum? Belum, lah kan masih 17. Oh, iya. Mata lu nikah. Enggak ada belum. Oh, udah, yuk. Yuk, doa mulai. Amin. Oke, pembalap syariah ya, harus bisa. Pembalap syariah. Iya. Oh, tos dulu. 1 2 3. Tim HSR. Thank you.
35. Masa sih? 36. Kamu 35 apa 36 tadi? 35 ya? Kamu 35. Aku 40, nabrak 1 pun, 42. Nabrak 1 pun, tapi gak apa-apa. Yang pasti gini, Bang. Aku kan bangun Obri ini belum pernah menang kejuaraan. Oke. Okay. Jadi ini adalah kejuaraan pertama Obri. Oke. Okay. Dan gue udah senang. Maksudnya Obri bisa masuk lintasan dalam malam aja gue udah happy. Yeah. Apalagi balap pertamanya bareng sama Bang Kurian. Next, selanjutnya naik habis ini Suraven. Drifting biar dulu bangun mobil lama banget itu kan. LSD belum, stroker belum, anjokin belum. Masih panjang ini dulu. Peleknya dari ASR. Langsung dari ASR. Kalau bisa SR, BE dong, BE. Iya apa sih? Brand Ambassador. Oh, Brand Ambassador. Oke. Nanti kita masih ada hit kedua, tapi sekarang gue mau nanya dulu nih. Apaan? Gimana perasaan lu setelah turun di hit pertama? Di kejuaraan daerah ditonton berapa ratus orang di sini? Yang pertama. Pertama banget. Ya. Aku kangen istri sama anak. Bener. Kangen istri. Tadi pagi berangkat. Kangen istri sama anak pengin pulang, tau enggak? Malum lah masih panas-panasnya. Oh, iya. Yang kedua. Mikirin. Baca soal. Ya. Karena tadi masih emang udah hafal. Tapi begitu di mobil blank. Itu namanya ini. Apa namanya nervous? Nervous, grogi. Wajar, itu wajar banget. Soal. Yes. Terus yang ketiga, kayak tadi terlalu gaspol jadi kayaknya banyak banyak kebuang waktu sih, tapi insyaallah di putaran kedua nanti dicobain lagi. Itu namanya adalah koreksi. Jadi kalau saya biasanya habis balap kayak gitu, dulu ya tahun 2015, pasti lihat videonya sambil ngelihat salahnya di mana nih gua tadi. Gitu. Kalau aku biasanya kayak gitu. Untuk apa ya? Acuan supaya nanti next perbaiki. Salahnya di sana diperbaiki. Perbaiki. Oke. Okay. Gitu. Kalau gitu inilah semangat apa namanya? Perjuangan kompetisi dari makanya motor sport. Oke, next lanjut kita mungkin mau buat tim pembalap syariah. Ntar kejauhan. Lu sekarang harus prepare kita harus prepare persiapan untuk hit kedua dulu sekarang. Oke, jadi tenang aja dulu, relax. Apalin soal lagi. Makasih lu. Apalin bareng-bareng. Oke. Ya. Oke, siap. Oke ya. Lanjut. Kita udah mau kedua, dan kita harus hafalin soalnya dulu. Hafalin soalnya itu adalah dengan jalan kaki. Jadi bukan pakai mobil. Pakai rumus nggak sih? Ini? Bentar. Rumusnya P kali L kali T, rumus apa tuh? Persegi. Panjang kali lebar. Persegi. Nah ini ingat, langsung banting kiri. Kiri. Masih seperti hit pertama. Oke. Nah ini lapannya beda kayaknya nih. Ini lapannya juga masih sama sih sebenarnya. Iya, tapi nggak langsung sana lagi, tapi di sini balik. Yes, betul. 8 sini rumah ya, kita kan romantis rumah kecil lagi. 8 balik. Oh, masih ke situ lagi. Ini tadi aku jatuh lapon di sini. Sini ya? Yeah. Emang terlalu jatuh? Iya, terlalu nafsu. Sini putar. Nah, ini yang beda. Ini kan? Ya. Ini sampai sini masih sama. Sampai sini masih sama seperti satu tadi. Yeah. Belum berubah. Paling kemarin ke situ, tadi kan situ. Oh iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Yeah. Sama. Berarti berubah di arah sini ya? Di sini doang nih. Dari sini kita langsung ke kotak itu. Oke. Okay. Terus langsung ke kotak Stop. Ini. Ambil kanan.
Sini sini sini. Nah, puter, puter. Tadi abang kena di sini nih. Ya, itu harus lebih waspada ya. Ya, siap. Muternya dua kali. Muter sekali. Aduh. Kenapa ini muter? Ini muter. Terbang. Masuk ke merah ini. Merah ini? Ya. Kan kita tadi tadi kan kita lewatin doang. Bener-bener. Nah, sekarang harus diputerin. Iya, masuk kanan ya. Kanan langsung ke yang hijau ini. Ya. Baru nyus 5 kali ini. Nah, ini ke sini nih. Arah kamu harus tarikan tangan di sini. Sini ya. Ya, untuk biar enggak usah biar enggak ngebuang waktu juga kan. Enggak, iya. Langsung ke sini sini. Nah. Itu merah, jadi enggak boleh kanan. Ini dua di sini. Udah langsung sampai finish. Nah, putar sekali sini. Yes. Mau sekali lagi nih. Iya dong, jangan sekali. Tiga kali, empat juga enggak apa-apa. Putar sini. Udah, ini. Ya udah, sekarang kita mau belajar lagi, oke? Oke, kita lanjut. Doain gue ya teman-teman, doain gue ya, gue mau free, kita bakal fight. Bismillah bro. Gimana hit kedua? Kenanya di situ lagi ya. Iya, di gilin tuh. Putar itu lagi. Di satu kon itu tadi lu hit pertama kena. Hit kedua kena juga. Ada masalah apa sama kon itu? Masalahnya harus cepet-cepet pulang. Wah, benar. Jadi biar enggak masuk final terus pulang. Pikirannya udah terpecah kemana-mana. Terpecah. Enggak apa-apa. Tapi gimana? Lu fun enggak? Fun, fun banget. Insyaallah next event perbaikilah. Next event kita lebih proper latihan. Ya. Lebih proper, lebih latihan. Iya, kita enggak ada latihannya. Iya, emang ada latihan. Ih. Tiba-tiba balap aja. Iya, makanya jadi untuk depan harus ada latihan dulu minimal -7 lah biar enakan ya, biar lebih pakem. Siap. Tapi segitu menurut gua Bang Rian ini bisa jadi apa ya? Insan-insan calon pembalap dari slalom nih. Amin insyaallah, yang pasti tinggal diseriusin aja. Siap, siap. Oke, kalau kayak gitu. Jadi insyaallah lain waktu kita ketemu lagi untuk beresin yang satu lagi tuh yang merah. Siap. Mantap. Yang kita tinggal tunggu hasilnya. Bang Ren juga harus cabut duluan ya? Harus cabut duluan, jadi pamit duluan lah. Yaudah, nanti ya biar aku teruskan perjuanganmu. Oke. Oke? Okay? Sebelum gue balik, aku minta izin tolong subscribe channel ini. Dan channelnya? Sama Bang Rian. Bang Rian punya channel apa namanya? Ya, Rian TR. Rian TR. Nah, Rian itu TR. Baru mau bikin konten tentang otomotif dan sekitarnya ya? Iya. Kalian subscribe sekarang juga. Oke. Okay. Thank you udah support semuanya. Selalu sehat-sehat. Selamat ketemu lagi. Oke. Dari tim HSR. Oh, El Rosando.
waktunya. Oke teman-teman, jadi di setelah pertandingan ini gue juga pengen sedikit mengedukasi tentang apa sih itu yang namanya balap slalom. Jadi balap slalom itu sebenarnya udah ada dari tahun 80-an itu udah ada ya. Nah, slalom ini adalah balapan yang dimana kita harus melewati rintangan-rintangan yang ada atau biasanya kita sebutnya soal ya. Jadi nanti di situ bakal ada dua kon, satu kon berwarna merah, satu kon berwarna hijau, yang dimana satu kon berwarna merah itu berarti posisi mobil harus di sebelah kanan dari kon tersebut. Begitupun sebaliknya, kalau kon warna hijau berarti posisi mobil harus ada di sebelah kiri. Nah, olahraga slalom ini menurut gue itu adalah olahraga yang cukup sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Karena di sini kita benar-benar belajar dan diajarkan untuk bagaimana cara buka gas. Bagaimana cara mengingat gas dari 0 sampai 100%. Itu pasti ada efeknya berbeda. Udah gitu yang kedua, kita juga di sini diajarkan bagaimana cara melakukan pengereman yang tepat. Ya, jadi pengereman itu sama seperti halnya gas. Ada pengereman dari 0 sampai 100%, ada yang 30% remnya, ada yang 50%, ada yang 70%, ada yang 100%. Atau biasanya 100% itu benar-benar hard brake banget, benar-benar ngerem total ya. Di situ kita diajari. Dan yang ketiga menurut gua, kita diajarkan bagaimana cara untuk bagaimana kita menyatu dengan si mobilnya gitu kan. Berapa size lebar dari mobilnya, karena di situ bakal ada kon yang kalau kon ini jatuh, kon yang merah dan hijau tadi itu jatuh, itu akan mengakibatkan waktu kita itu akan diberikan penalti dan ditambahkan. Nah, itu dia makanya. Jadi ya, kenapa gue sangat suka banget dengan dunia slalom ya, karena memang benar-benar relate ke kehidupan pribadi gitu kan. Biar supaya kita nyetir tuh jadi lebih aware di jalannya. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pengen coba belajar atau segala macam, coba deh cari-cari banyak video-video tentang slalom segala macam, enggak ada salahnya kok. Apalagi buat adik-adik nih yang masih baru lulus SMA, yang baru punya SIM, ya kan, yang mau belajar silakan. Di dunia slalom Indonesia itu juga ada namanya yang slalom U23, yaitu Under 23. Ya, yang dimana nanti kalau nggak salah tuh bakal dipertandingkan juga di PON. Tapi gue nggak tahu nih ujungnya gimana, kayak gitu. Oke, ini gue udah selesai hit kedua dan sekarang kita tinggal nunggu hasil dari hit yang kedua. Jadi ini akan diakumulasi hit pertama dengan hit yang kedua. Setelah itu akan dicari berapa waktunya baru bakal dibagi ke kelas-kelasnya. Gue juga nggak tahu nih, gue dan Obri juara apa enggak, atau si Bang Rian atau si Elmer juara apa enggak, nanti kita akan lihat di hasil akhirnya. Jadi buat gue, Obri bisa turun di kejuaraan seperti ini aja gue udah happy banget. Karena seperti teman-teman tahu semua, Obri itu memang mobil yang kita bikin untuk konten. Ya kan, kita bawa keluar kota segala macam, dan kali ini kita terjunkan, kita suruh adu balap dengan mobil-mobil yang memang sudah dibangun untuk slalom. Nah, sampai situ aja gue udah seneng banget. Mau menang, mau enggak, itu udah urusan belakang. Kalau dari gue pribadi, kayak gitu. Nah, sebelumnya gue juga mau ucapin terima kasih banyak buat semua sponsor yang udah ikutan. Ya, ada dari Acelera Radial, Bane yang oke, terus dari ACC Logistik, terus ada juga dari Yellow Speed Racing untuk coilover kita, dan ada Sokudo Exhaust untuk knalpot Obri, terus ada Autologi juga nih yang bantu ngedesainin livery-nya. Terus ada Kang Iklan, wah, 3M, terima kasih. Dan yang terakhir ada dari Cozy Coffee. Kopinya luar biasa sekali, enak sekali. Oke, kita tunggu hasilnya setelah ini. Selanjutnya ada nomor start 23. Ada Ali Rais dari Jakarta dengan tim HSR. Ali Rais, konsentrasi kau.
63 ada Aldi Rais asal DKI. 73 ada Deddy Riyadi Banting Motorsport. Juara 2 Felix Adrian nomor stat 38. Untuk juara 1 Joseph Billy asal Jawa Barat dengan nomor stat 41. Oke guys, akhirnya alhamdulillah dapat juara 2 di Racing Star. Bang Rian dapat juara 3 di Racing Star. Iya. Lu harusnya bisa juara 1. Iya, kan udahlah kesalahan itu enggak usah diulang. Akhirnya 3 kun diulang-ulang dari tadi pagi. Dari kemarin sih bilang lu harusnya bisa 1, cuman 3 kun. Kemarin kun. Belum. Yang tadi. Iya. Sekali lagi gua ucapin terima kasih banyak buat seluruh sponsor. Kali ini ada dari Yellow Speed, dari HSR Acelera, tentunya, Acelera, Si Logistik, Cozy Coffee, Sokudo Exhaust, terus ada Kang Ian, sama yang terakhir tuh ada Mosi. Jadi untuk teman-teman yang beli baju, baju ukuran 2XL. Siap. Ukuran apa? L. Oke, iya kan? Oke, sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman tim mekanik juga terima kasih banyak. Kalian juga semua nih yang di belakang kamera terima kasih banyak. Sampai jumpa di event selanjutnya. Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.